Sudah mau ke arah Gunung Padang, sudah sampai 20 km. Tapi dari arah Sukabumi keluar masuk kampung yang jalannya berdempet ada lewat Gunung Padang. Pokoknya lu harus biasa lebih mantap lah. Oke, cuy. Turunan tajam. Kita hitung. Oh, turunannya tuh. Turunan tajam, cuy. Ini kebenteh ya. Nah, kebenteh. Benteh semuanya nih. Nah, benteh, kebenteh. Siap. Jadul. Iseng, guys, iseng. Iseng aja. Udah bagus jalanannya. Tadi ada di videonya. Iya tadi ya jalan ekstrim gue videoin ya. Baru-baru sempat videoin. Mantap jiwa. Pulang-pulang bawa pancingan. Sepi jalanannya. Iya cuy, mantap jiwa, mantap. Karena kau turun lagi ya, mau naik turun lagi tajam nih tujuh turunannya. Turun tajam guys, kayak Gucci. Tapi ini lebih parah dari Gucci. Guys, ini mama lagi nyetin adek. Takut, dia takut guys. Oke, aduh. Bisa longsor gak sini lo? Tajam nih guys. Mantap di jiwa. Jiwa udah mantap. Longsor. Bisa jalan enggak? Ya? Bisa. Gunung Padang buka ya? Buka. Ya. Ini longsor, guys. Longsor ya jalanannya? Longsor. Ada yang longsor jalanannya. Udah ngeri juga ya, guys. Ekstrim. Selamat datang. Selamat datang di situs megalit Gunung Batang. Gunung Pang. Gunung Padang, Desa Karya Mukti, Kecamatan Cempaka. Wahyu sekarang jadi kameramen. Kayak yang YouTubernya. Itu. Wahyunya disorot dong, ambil gambar. Balik itu. Ini saya guys, kameramennya mantap. Guys. Masih turunan tajam. Apa suara itu, guys? Suara kecipratan tadi batu, guys. Batu apaan? Wow, turunan tajam. Ada tukang gado-gado apa tukang apa nih? Tukang bakso. Yes. Tukang bakso, guys. Oh, mana beli? Dikitin tukang bakso, guys. Berapa kilo lagi ya? 500. Berapa? Oh, 500. Tanjak lagi. Kita tanjak lagi, guys. Ya, situs megalitik Cianjur. Sampai juga kita. Parkir situ ya? Enggak tahu. Itu koordinasi deh. Tapi ntar kita jalan ke atas ya. Tanya. Ajak lagi 200 meter lagi. Setelah 200 meter Anda akan sampai di tujuan. Ajak lagi.
tinggi sekali nanjaknya. Bensin. Ada isinya di sini. Pertama ini itu 9.000. Sama harganya. Nanjak guys. Nanjak guys. Bentar. Sudah sampai guys. Nih, itu sudah sampai. Ini dia. Alhamdulillah. Abulabi.